Ya, rute pagi ini adalah Jalan Negla yang ada di Cigeduk. Tadi sempat cari-cari di internet dan sepertinya menarik karena di sana ada sungai yang cukup besar. Kita cek ya. Cuaca di Cigeduk saat ini sedang cerah. Mudah-mudahan cerah juga sampai nanti. Wanci pecat sawet. Coba nanti kita lihat ya. Siapa tahu nanti ada para petani yang sudah atau bersiap-siap untuk buka bekalnya. Oke, kita ambil jalur mana nih? Kayaknya kita kesini dulu deh. Istirahat dulu. Kita cari rutenya. Oke, masuk jalan kecil. Bener gak nih jalannya? Masuk jalan kecil. Kita coba aja. Ketemu gue sen tabrak. Jangan kepilis. Anak tahu saung kepilis. Hei, saung kepilis. Seneng resep. Main sama anak. Oke, ini baru pertama kali masuk kampung ini. Ya tahu ini kampung apa. Tapi keren nih kampungnya, jalannya udah dipelur, jadi asik untuk sepeda. Ya, terus terang ini baru pertama kali ke kampung ini dan saya sangat terkesan. Mau punya trek sepeda yang keren. Tidit. Halo. Mak, hunten. Yes. Lari. Ais. Lari ke atas. Betul-betul keren. Asri. Bersih. Jalannya juga bagus. Harus kasih tahu nih. Harus cari tahu di kampung apa nih. Akhirnya ketemu jalan raya. Oke, sudah ketemu jalan raya. Dan nanti kita akan cari jalan masuk ke Negla. Kampung Negasari yang memang keren. Masih asri, hijau, dan betah. Coba lihat. Ini sungai yang masih jernih. Ini keren karena memang suasana mendukung, sungainya masih jernih, dimanfaatkan oleh anak-anak buat ngojek di sungai. Coba liatin anak. Udah mana nih teh? Sama Garut? Terus dibakan?
Tadi ketemu sama anak-anak yang lagi ngojai. Tadi ada ayah di situ nuju ngojai, loncat. Sekarang ketemu yang lagi mandiin domba. Itu naon, Bu? Ohon. Jadi agar parenya enggak kena hama, ibunya agar hamanya enggak masuk ke padi karena pare, ibunya melak areuy hui. Pinter. Resep ieu seger. Mangga di kantun. Oh ya, tadi dari Negla akhirnya saya memutuskan untuk menyusuri sungai dan nggak tahu nanti keluarnya dari mana. Ini sedang saya tuntun si Merah karena memang tidak semua trek bisa dilalui, bisa digoes maksudnya, tapi cukup aman untuk dituntun. Anak kampung sini itu artinya nggak ada ngeri-ngerinya bawa motor dengan bawa barang di jalan yang kayak gini. Oke, next kita akan lewati jalan ini nih. Menemukan jalan raya. Jadi tadi keluarnya dari sini nih, dari kebun. Kalau bisa kita belok kanan nanti ke jalan raya Cikajang. Kalau belok kiri ke situ gede. Hidup. Kemana ya? Kita kesana aja deh.